Ada yang berpendapat bahwa para Habib Sayyid bukan keturunan Nabi, tapi anak cucu Ali bin Abi Talib. Mohon penjelasannya. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah penghuni penghulu surga. Menetes darah Nabi dalam diri Fatimah, menetes darah Fatimah dalam Sayyidina Al-Hasan, menetes darah Fatimah dalam Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya Ja'far Sadiq. Muhammad Ja'far Sadiq punya anak namanya Musa Kazim. Cucu cicitnya itu menyebar ke Irak. Terjadi pergolakan dan disusun oleh Abdul Qadir Jailani. Datang Bahauddin Naqsabandi, disebut dengan tarekat Naqsabandiyah karena nama penyusunnya Naqsabandi. Datang Abdul Hasan Asy-Syazili, disebut dengan tarekat Syaziliyah. Datang Ibrahim Dasuki, nama tarekatnya Burhamiyah. Datang kemudian Syekh Abdullah Sattari, nama tarekatnya Sattariyah. Datang Syekh Samman dari Madinah, nama tarekatnya Sammaniyah. Nah, jadi kalau datang orang ke saya, "Ustaz, saya mau berzikir." Pakai cara metode. Siapa yang membuat metode ini? Berdasarkan hadis-hadis Nabi yang dia gali, maka dibuatnyalah sebuah metode, ikutilah. Semalam saya baru ketemu, katanya saya mau berzikir Pak Ustaz. Pakai metode apa? Pak cari mursyid, kau ambil metode Naqsabandiyah. Syekh Abdul Wahab Rokan, orang Riau, yang mengambil tarekat Naqsabandiyah dari Jabal Abi Qubais, Makkah. Dari Syekh Sulaiman Zuhdi, turun kepada Syekh Abdul Wahab Rokan, turun kepada mursyid-mursyid. Tengok mursyidnya yang sholat ke masjid, tengok mursyidnya yang melaksanakan syariat. Jangan mursyid yang tidak melaksanakan syariat. Nah, ini banyak juga yang mengaku tarekat, mengaku tasawuf, tapi tak sholat Jumat, tak sholat fardu. Nah, guru kami tak sholat, Pak Ustaz. Kenapa dia tak sholat? Sholatnya di Masjidil Haram. Kalau di Pulau Penyengat sholat zuhur jam 12.30, dia tak datang ke masjid, di rumah juga tak sholat, berarti dia tak sembahyang. Kalau dia ngaku sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Haram masih jam 8.30 pagi, mana ada sholat zuhur?